Duit puluhan miliar, pabrik ngejajar, tapi ketika maut datang, kita cuma bisa jadi sebujur bangkai. Tercinta tak lagi sudi bersama, secepatnya jasad dipendam tak dikubur hijau, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lem putih, kini harus berpindah terbujur dalam perut bumi. Bahwa maut kan datang menjelang. Koprok-koprok atuh mah hiji. Entu nyawer ge moloho wae.